Seekor elang dapat hidup selama 70 tahun, namun untuk dapat hidup selama itu, seekor elang harus memiliki mental yang kuat, karena saat berusia 40 tahun, setiap elang harus mengambil keputusan yang sulit, di mana cakar-cakarnya sudah tidak tajam lagi untuk berburu. Paruhnya menjadi bengkok dan tumpul, serta bulunya yang lebat membuat semakin berat untuk terbang cepat. Di momen itu elang memiliki dua pilihan, mati atau mengalami perubahan yang menyakitkan. Untuk perubahan yang menyakitkan itu, elang harus pergi ke gunung dan memukulkan paruhnya pada batu besar sampai paruhnya menjadi patah. Ketika paruh yang lama telah patah, maka paruh baru akan tumbuh. Elang juga harus mematahkan cakarnya dan menunggu sampai cakar yang baru tumbuh. Elang juga mengebaskan bulu-bulunya agar rontok dan meringankan bebannya. Dan proses itu membutuhkan waktu selama 150